ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Tapi sebelum kita mulai, teman-teman jangan lupa subscribe dulu. Jika X tambah Y sama dengan 0 dan X lebih dari Y, maka berarti di sini kita akan membuktikan nilai Y gitu ya. Di sini untuk ngejawab soal kayak TPA gitu ya, TIU, TPS gitu, terus mau cari membuktikan seperti ini dalam bentuk pertidaksamaan gitu ya, aku sarankan kalian lakukan pemisalan angka, karena itu lebih membantu gitu, ketimbang kalian membuktikan secara eksak. Pastinya itu jauh lebih sulit gitu kan teman-teman. Nah, jadi supaya kalian lebih paham gitu ya, jadi aku akan membuktikan dengan melakukan pemisalan gitu, karena itu menurut aku jauh lebih mudah gitu ya, ketimbang membuktikan secara eksak. Makanya aku lakukan pemisalan. Nah, di sini aku mengambil ketentuan yang ada di sini. Dengan ketentuan X lebih dari Y, dan juga X tambah Y harus sama dengan 0, berarti aku ambil angka seperti ini. Kalau X sama dengan 1, berarti supaya ini jadi 0, berarti Y-nya harus sama dengan min 1. Dan juga X-nya ini pasti lebih dari Y, gitu kan. Nah, lalu kita ambil angka lagi. Jadi jangan hanya cuma satu gitu. Jadi kita harus mencoba banyak, sampai banyaknya kali gitu, percobaan gitu. Ibaratnya kita mencari sampel-sampelnya gitu ya. Nah, jadi kalau x-nya sama dengan 2, berarti supaya ini jadi 0, berarti y-nya harus sama dengan min 2. Kalau x sama dengan 3, berarti ya sama, y-nya sama dengan min 3. Berarti tinggal kali minus saja ya. Berlanjut sampai X sama dengan tak hingga, maka Y-nya ya tinggal dikali min, berarti min tak hingga. Nah, sehingga kalau kita perhatikan, dari sini, pastinya kalau kita tulis ke garis bilangan gitu ya, ini Y, ini min 1, min 2, min 3, min 4, sampai minta hingga gitu ya, anggap aja seperti ini, dia akan semakin kecil gitu. Nah, kalau misalkan ini kita tulis 0, berarti dia itu di sebelah kirinya si 0 atau lebih kecil dari 0. Berarti y-nya itu akan lebih kecil dari 0 atau kurang dari 0. Nah, karena di opsi soal itu tidak ada y kurang dari 0, berarti kita ambil y-nya itu kurang dari min 2. Nah, gitu. Oke, jawabannya opsi C. Jangan lupa subscribe.